Dari peristiwa lain, pemirsa, 6 siswa SMP di Brebes, Jawa Tengah tersambar petir saat berteduh dari hujan sepulang sekolah. Dua siswa di antaranya meninggal dunia akibat mengalami luka bakar serius. Dua siswa sekolah menengah pertama di Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia akibat tersambar petir. Korban mengalami luka bakar serius, sementara 4 rekannya yang mengalami luka ringan masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa terjadi pada Rabu siang saat ke-6 korban berteduh di tempat penitipan sepeda motor yang berada tidak jauh dari sekolah mereka. Saat tengah berteduh menunggu hujan reda, tiba-tiba petir menyambar pohon dan atap tempat penitipan sepeda motor hingga mengenai ke-6 korban. Dari 8 itu 2 ringan, tidak ada keluhan sehingga kategorinya saksi, kemudian yang 4 masih dalam penanganan dan 2 meninggal dunia. Yang 2 sekarang sudah diantar ke kediaman atau keluarganya masing-masing. Jenazah 2 siswa yang meninggal dunia telah diambil pihak keluarga masing-masing untuk kemudian dimakamkan. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah.